Sementara itu massa buruh yang tergabung dalam berbagai aliansi Rabu siang berkumpul di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk menggelar aksi di sejumlah expert. Dalam perjalanan ke gedung Mahkamah Konstitusi, massa buruh sempat melakukan aksi sweeping ke sejumlah pabrik dengan mengajak buruh lainnya untuk ikut dalam unjuk rasa. Ya, sweeping dilakukan dengan mengajak perwakilan dari setiap perusahaan untuk mengirimkan perwakilan buruh agar mengikuti aksi demo hari ini. Dalam aksi-aksi tersebut, sempat terjadi keributan antara massa buruh yang akan unjuk rasa dengan buruh lain yang enggan mengikuti aksi dan memilih untuk tetap bekerja. Cekcok mulut akhirnya berhasil dilerai petugas kepolisian dan TNI yang melakukan pengawalan. Sweeping dilakukan dengan mengajak perwakilan dari setiap perusahaan untuk mengirimkan perwakilan buruh agar mengikuti aksi demo. Sudah berkoordinasi dengan para pihak perusahaan, mereka berjanji bahwa hari ini atau berkomitmen bahwa hari ini akan mengirimkan massa aksinya. Gitu. Jadi ini bukan serta-merta kita datang langsung minta massa, serta-merta kita geruduk, kita enggak. Ini sudah melalui koordinasi kemarin. Sudah koordinasi dan perwakilannya kita beri bebasan buat mereka, bisa 5, 10, 15. Mereka yang pilih. Gitu. Makanya kita kalau kita minta 5, karena mereka kemarin...